Roll. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Richard dan Bang Adit lagi mau makan. Kita mau makan makan yang tidak biasa. Adit makannya apa? Makan soto hari ini. Mas Aditnya makan soto. Kalau Mbak Ari. Aku paling gak suka yang namanya makan emping. Ini makanan kita mau makan dulu. Kita mau nge-review makanan yang ada di mall kali ini. Sekarang kita mau makan. Yang pertama aku paling suka kerupuknya. Aku suka sama aksan. Kerupuknya sampai segitunya loh. Gak tau kalau makan yang lain. Enak banget karena dia sehat. Sotonya terdiri dari apa aja? Terdiri kita bagi ya. Dari cinta, jujur, dan kepercayaan. Ini bini cocok sama jari. Bukan kamu gendut banget bini aku. Ih, jahat banget. Manusia terpelit sedunia dia. Gua minta kerupuk aja dia bolehin. Yam. Adit nanya kenapa Richie suka gado-gado? Karena dia campuran gitu, semuanya dicampur jadi satu dan enak banget. Sama seperti hari-hariku, ada perasaan susah, senang, sedih dicampur jadi satu, jadi akunya bahagia gitu loh. Gak boleh gitu loh. Aku minumnya es jeruk. Kenapa es jeruk? Karena bukan es mangga. Kamu nyobain gak? Kan sama. Ogah. Aku jadi cuek sih sekarang. Itu berapa lama sih Om? Diam lu. Ayo kita makan lagi. Aku akan makan pakai daun mentahnya. Ini kayaknya bakal enak banget. Daun mentah, coba ulangi itu bahasa aslinya. Daun mentah. Disuapin makan nasi, aku harus merem. Siap? Enggak. Ini udah merem nih. Gak bisa disuapin. Ah! Enak kan? Aku closing aja ya. Makasih udah nonton video ini ya. Makan-makan kita yang gak berfaedah. Baik. Berfaedah dong makan. Iya, berfaedah yang paling penting. Jaga habis. Makanan harus. Iya, kalau misalkan makan harus sampai habisin. Betul. Gak boleh telat-telat makan. Jangan lupa berdoa sebelum makan. Makannya ya. Jangan sendirian. Makannya jangan sendirian. Berempat sama Reno sama Tika. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini parah banget.